Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu dengan saya lagi, Dedi Rosadi dari channel De Rosa Melulukas. Semoga hari yang cerah ini senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Dan tidak lupa pula saya senantiasa mendoakan agar supaya saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapat kesusahan maupun kesulitan, semoga dimudahkan dalam berbagai urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku, sehari ini saya ingin mereview mobil ya. Mereview mobil VW. VW pajaknya bulan 8. Ini kebetulan atas nama PT. Untuk kilometer nanti interior semuanya akan saya tampilkan semua. Untuk kondisi insya Allah masih bagus semua, masih rapi semuanya. Ini insya Allah harganya rekomendasi buat saudara-saudara. Saya jual nggak terlalu mahal ya. Ini bisa dikredit juga, bisa dikredit atau cash bisa. Ini atas nama PT. Ini mobil BMW ya. Ini mobil BMW tahun 2014. Tahun 2014 tipenya 320i. 320i saya jual murah. Saya buka harga 320. Mudah-mudahan harganya bisa rekomendasi. Mobilnya bagus banget. Insya Allah nggak ada PR. Mobil tinggal pakai, kilometer pun baru 75.000 ya. Baru 75.000 km. Untuk keseluruhan all-nya unit nggak ada masalah. Bisa cash ataupun kredit. Nah, satu lagi, saya ada mobil nih yang belum laku.
belum laku, Nissan Mart bertransmisi matic tipe XS, dia AC-nya udah digital loh. AC-nya udah digital. Pajaknya bulan 8 panjang. Saya buka harga 80 nego aja. Dan juga ini mobil DP 15 juta, angsuran sekitar 1,6 sampai ke 1,8an kurang lebih. Kurang lebih ya. Jadikan patokan karena setiap finance berbeda-beda rate dan suku bunganya. Insyaallah kita rekomendasikan untuk leasing-leasing yang rate bunganya murah dan juga prosesnya mudah dan CMO-nya atau surveyor-nya bersahabat, seperti itu ya kira-kira. Sama mobil ini nih, mobil ini mobil Suzuki tahun 2011. Ini mobil bagus banget loh. Ini mobil Swift GT. Swift GT 3. Tahun 2011 saya jual seharga 115 juta aja. 115 juta saya jual. Mobil ini masih bisa nego. Cash atau kredit. Secara keseluruhan nggak ada masalah, mobil tinggal pakai. Ini tidak ada head unit ya, head unitnya nanti kita ganti yang monitor aja. Untuk keseluruhan body bagus, untuk interior pun masih bersih semua, nggak ada masalah. Mesin pun aman, nggak banjir, nggak bakal nabrak. Untuk transmisi dia manual ya, saudara-saudaraku. Oke, satu lagi, Terios TX Adventure tahun 2014. Terios TX Adventure 2014 bertransmisi otomatis. Pajaknya bulan 9 panjang. Ini DP 25, angsuran sekitar 33-an, kurang lebih 3,3 dikali 47 bulan. DP 25 ya, 2014. Barangnya bagus, ini transmisinya matic ya. Transmisi matic. Insya Allah nggak ada PR, ban-ban semua masih tebel.
Oke, baik saudara-saudaraku, berikut yang tadi yang telah saya tampilkan, semoga menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara yang akan membeli kredit kendaraan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan dan tingkah laku. Saya dari Derosa Mobil Bekas, Dedi Rosadi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, sukses selalu.